kalau kita lihat semalam itu kan banyak beliau menyampaikan fakta-fakta seolah-olah bahwa tidak pernah ada kebakaran setelah tahun 2015. Ya, padahal kan dari Greenpeace Indonesia sendiri ya, ketika misalnya ya, kami ingin mungkin akan kami akan meminta jumlah pendukung dalam ruangan itu agak dikurangin karena jumlah keamanan itu cukup signifikan signifikan lah dalam dalam proses debat. Yang kedua, ya mungkin kami akan memberikan rekomendasi kepada tim kampanye untuk dapat mengatur para pendukungnya gitu loh, termasuk juga yel-yel yang dipergunakan. Sepertinya sudah mulai menunjukkan apa ya? Provokasi apa? Ya, mungkin sudah apalah sudah di luar bat apa ya? Sudah tidak pantas. Pokoknya lebih panas lah, lebih pokoknya lebihnya panas daripada sebelumnya. Terus ada mungkin yang ketiga bagaimana terakhirnya mungkin ada interaksi antara moderator dan para peserta yang ada di dalam gedung kan. Mungkin teman-teman yang mungkin bisa lihat di luar, tapi kalau dalam gedung sebenarnya saya melihat masih dibutuhkan peran moderator baik yang off ataupun yang on air untuk dapat bisa menghandle massa gitu loh. Ah, jadi itu kira-kira adalah beberapa masukan kita untuk debat yang ketiga.